Dilaksanakan selama satu hari di Apelsan, Kaliwatu pada Sabtu 18 November 2023. Acara Jambore diisi outbound serta penyerahan penghargaan secara simbolis kepada kader posyandu tertua serta untuk posyandu yang inovatif. Dengan adanya penghargaan serta rangkaian acara berupa outbound hiburan untuk kader posyandu, diharapkan bisa membangun semangat seluruh kader posyandu untuk menghidupkan serta mengayomi posyandu di wilayahnya masing-masing. Kepala Puskesmas Sisir Sakaryano menjelaskan, dengan banyaknya kolaborator serta support di acara Jambore Posyandu ini terlihat bahwa begitu pentingnya kehadiran posyandu di masyarakat. Untuk itu marilah kita bersama-sama saling mendukung dalam menjaga kesehatan bersama. Kami bersama-sama ibu-ibu kader yang menjadi kebanggaan kami dalam melakukan pembinaan posyandu selama ini. Pada hari ini kami lakukan kegiatan Jambore Kader sekaligus memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59. Harapannya dengan kegiatan ini ibu kader menjadi lebih gembira, semangat, dan untuk selanjutnya menjadi kader yang berprestasi. Dan kami berharap kita semua stakeholder yang ada ikut membantu meningkatkan kesehatan masyarakat melalui posyandu yang ada. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan.